Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak seluruh permohonan Direktur PT Gresik Migas Bukhari yang mengajukan pengujian Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan pernah memutus konstitusionalitas norma atau pengaturan jenis pungutan lain yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan peraturan di bawahnya. Menurut Mahkamah, pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, dan keputusan Direktur Jenderal Pajak, di samping untuk memenuhi kebutuhan pemerintah untuk membuat landasan hukum yang lebih rinci dan operasional, juga merupakan diskresi yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah yang dibenarkan oleh hukum administrasi. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai pengaturan yang diperintahkan oleh undang-undang kepada Menteri Keuangan adalah untuk mengantisipasi perkembangan baru dari objek usaha yang dikenakan retribusi. Karena untuk membuat aturan melalui pembentukan undang-undang diperlukan waktu yang cukup lama, sehingga sering tertinggal dari apa yang diaturnya. Maka untuk mengikuti perkembangan tersebut, penyebutan kata jenis jasa lain dalam aturan tersebut diperlukan. Sebelumnya, pemohon mempersoalkan adanya pengaturan lebih lanjut retribusi melalui peraturan di bawah undang-undang terhadap jenis-jenis usaha lain yang terdapat dalam kedua undang-undang tersebut. Pemohon menganggap kata jenis usaha lain multitafsir karena tidak ditentukan jenis usaha seperti apa yang kena retribusi. Ilham Yuradi, Henny Prasetya, MKTV News, melaporkan.